Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbeable. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngasih lihat nih hasil jajanan gue di Dekes Licious tahun 2020 ya, yang diselenggarakan di Mangga 2 Square. Itu bertepatan di tanggal 29 Agustus sampai hari ini cuy, 30 Agustus. Nah, ini kemarin gue belinya di hari kemarin ya, di tanggal 29 atau di hari Sabtu. Ini gue nemu ada sekitar 5 item cuy. Nah, antara 5 item ini nanti bakalan gue lus ya, beberapa ada yang gue lus, dan nanti akan gue pajang di rak bening ini. Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe dulu channelnya Unbeebox, tekan tombol loncengnya jadi biar tahu ada video selanjutnya dari gue. Oke, lanjut. Kita buka yang pertama. Ini mau kasih lihat dulu ya. Kemarin udah sempat gue kasih lihat nih. Nah, ini ada dari Ferrari California cuy, warna hitam. Nah, karena memang fokusan gue ini adalah Ferrari warna hitam. Di depan sini nih bisa kalian lihat ya. Tapi memang ada beberapa juga yang bukan warna hitam, gak apa-apa. Nah, ini nanti bakalan gue lus. Di sini nanti bakal masuk nih. Nah, ini gue beli sekitar harganya tuh 80.000 cuy, murah banget sih. Mantap, steel deal parah. Harganya tadi sekitar 100.000, tapi ini gue borong dengan ini nih. Nah, ini si Corvette tahun 80 ya. Oke, ini gak bakalan gue lus juga nih nanti deh. Untuk di video berikutnya nanti bakalan gue lus. Gue ceritain nanti ada sedikit kisah ya. Lalu yang ketiga, ini ada Land Rover Defender cuy. Ini warna silver, keren banget sih. Mantap, mantap. Nanti bakalan kita lus juga langsung ya. Tenang aja. Lalu yang terakhir ini ada dari Dodge Power Wagon. Wah, ini keren banget. Dodge Power Wagon-nya base dan bodinya besi cuy. Ini sayang banget udah agak retak. Jadi pasti bakalan gua lus ya nanti ya. Gua taruh di rak yang belakang nih. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Kita lus dari yang ini dulu ya. Tunggu dulu, ada satu lagi nih ketinggalan. Lupa. Nah, ini gue dapet dari si Om Dava Daikes ya. Dia emang pecinta Ferrari. Nah, ini tadi gue nemu di lapaknya dia nih. Idih, keren cuy. Dia buka harga itu sekitar harganya 200.000. Nah, tapi gue nego cuy. Sampai harganya 150.000. Dan ini bannya ban kancing. Waduh. Ini thank you banget nih Om Dava Daikes ya. Nih gue tampilin Instagramnya, bisa kalian lihat juga, cek atau di Tokped dia juga buka lapak tuh, banyak banget koleksi-koleksiannya, bisa kalian lihat di situ. Ini mantep, ini pasti fix sih gue masukin ke sini ya. Kita buka dulu ini rak, ini ya. Oke, mantap. Ini warna hitam, kayaknya gue taruh sini dulu ya. Sisihin dulu nih, taruh bawah dulu. Ini taruh bawah dulu. Ini taruh bawah dulu deh, Ferrari warna merah. Mantap. Nangkring di sini. Wih, cadas, cadas, cadas. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan Ferrari. Ini Ferrari dari California. Nah, kita langsung lus ya. Aduh, sebenarnya nggak pengen gua lus, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Langsung aja, kita adalah tim lus. Nah, ini dia. Buh, mantap. Mantap cuy. Nah, ini untuk detailnya, untuk si Ferrari California nya, logo Ferrari-nya kecil banget cuy. Ini dulu bisa kalian lihat ya nih. Ini. Tuh, kecil banget ya. Untuk detail lampunya, dia mas menggunakan mika ya di sini, karena dari bodinya nih kayaknya nih, dari si kaca ini nyambung sampai sini kayaknya. Mantap. Kemudian lampu belakang atau stop lightnya ya warna merah, dan di sini ada logo juga nih. Mantap, mantap, tinggi, keren. Ini langsung kita masukin ke garasi. Idih, cakep, warna hitam semua nih di sini nih. Oke, kita buang aja nih ya. Oke, next kita buka apa lagi nih? Kayaknya ini dulu nih. Land Rover Defender. Wih, mantap. Langsung aja kita buka tanpa basa-basi. Ini kartu juga udah kartu jelek ya, jadi
tanpa basa-basi langsung kita buka. Nah, ini dia. Kita buang dulu. Nah, untuk detailnya, buh, keren. Tapi yang gue sayangin kenapa kacanya warna biru, cuy. Waduh, coba kalau warna bening ya, kelihatan interior dalamnya keren. Nggak apa-apa. Untuk detail lampu belakang ya, dia nggak ada. Kalau lampu depan masih sama, nggak ada. Cuman ada grill ya. Namanya apa sih ini? Ya, grill depan gitu ada di sini, bumpernya. Mantap. Widih, keren nih. Keren sih, keren. Aduh, mantap cuy. Nah, ini yang agak sedikit mengganggu nih. Ada untuk, apa sih ini, rivetannya ya. Di sini nih, nyambung sampai body. Sampai sini. Gitu, mantap. Ada tulisannya di sini. TC, ini apa nih? Nih, warna kuning di sini. Oke, ini ada tulisannya Land Rover kecil di sini. Oke, next. Ini langsung kita taruh nanti di situ ya. Kita taruh sini dulu. Lanjut, kita langsung lus Dodge Power Wagon tahun 70. Widih. Ini kayak mobil ini cuy. Premium. Kartnya kart premium. Base sama bodinya besi cuy. Berat banget. Wah, gila. Kokoh banget cuy. Ini dia. Cakep, cakep, cakep. Ini bisa kalian lihat nih detail-detailnya. Ya kurang ya kalau untuk di detail warna, detail belakang sama depannya. Lampunya nggak ada. Cuman yang gue sukain itu adalah body dan besinya cuy. Body dan base-nya besi cuy. Wah, keren. Dan kacanya kaca mika gitu ya, warna putih jadi kelihatan. Di sini ada tulisannya Mopar. Ini karena jenis Mopar ya, jadi ada beberapa mobil-mobil Mopar nih, keluaran Mopar. Dia ada 8 di sini ya kalau di kartnya. Ini ada merek Dodge. Beuh, keren. Ini kalau diganti ban karet jadi dan ini mobil premium banget. Ini keren nih. Ini kan bannya ban plastik nih. Nanti gue coba cari deh ban off-road ya untuk si mobil ini nanti diganti. Keren nih kayaknya nih. Eh, keren nih, keren nih. Gimana? Setuju, setuju? Tulis di kolom komen ya nanti ya. Oke. Okay. Ah, jadi ini dia nih. Ya, fokusan gue dapetnya mantep-mantep ya. Ada ini harganya cukup steel deal ya. Steel deal parah ya. Ini gue beli dengan harga Rp40.000. Ini juga Rp40.000. Ini Rp20.000. Sama yang tadi si Ferrari warna hitam tadi tuh. Yang ini Rp150.000. Ini Rp80.000. Wah, mantap. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa terus dukung channel Unbewok agar gue tetap semangat nanti bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.